Oke, okay, teman-teman, karena sudah jam 9 lebih ya, jam 9 ya, mari kita awali ya. Jumat berbagi pagi ini dengan sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah di Jumat yang berkah ini, di Jumat yang bahagia ini. Ya, alhamdulillah kita diberi kesempatan pada hari ini untuk belajar bersama ya Mas Giri Sulandar, Syariah Financial Planner. Ya, insyaallah hari ini kita akan membahas tema yang cukup menarik, teman-teman, yaitu menjadi investor muslim yang cerdas. Nah, tak lupa salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, yang mana sebenarnya semua contoh-contoh kalau kita pengen menjadi sukses dunia akhirat itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tinggal contoh saja ya, insyaallah kita dengan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita bisa menjadi ya generasi terbaik, menjadi umat terbaik dan bisa mendapat syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin, teman-teman. Mari kita awali ya pagi Jumat hari ini ya di tema Jumat berbagi kali ini dengan sama-sama membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya sapa dulu Kang Giri sudah bersama saya. Kang Giri, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Oke, saya suara jelas ya? Ya, jelas. Suara jelas ya. Nah, gambar oke ya. Teman-teman, ini ya. Studio baru nih soalnya ini. Ryan. Oke, teman-teman, saya akan perkenalkan dulu ya siapa sih yang akan berbicara pada Jumat berbagi kali ini, yaitu saya nggak manggilnya apa, Akang, Mas, ya kan, Om, Kang Giri ya gitu aja ya, Kang Giri Sulandar dari itu bajunya ada tulisan B itu artinya beruang halal ya, beruang itu bukan beruang, Bitcoin ya, ya bukan beruang. Hewan ya, beruang gitu maksudnya, punya uang, beruang tapi beruang yang halal gitu kan. Dan tema kali ini cukup menarik ya Mas Giri, yaitu menjadi investor muslim yang cerdas. Yang mana ya siapa sih yang nggak pengen jadi investor, yaitu impian banyak orang lah. Jadi hanya dengan objek dia punya uang, itu uangnya bisa bekerja untuk dia. Dan sebenarnya uang itu kan nggak boleh disimpan ya Mas ya, nggak boleh disimpan, makanya harus bisa berputar untuk ekonomi umat ini bisa terus berputar. Dan menarik ya, kenapa saya ambil tema cerdas ya hari ini, karena banyak masih yang nggak bisa bedain antara investment dengan spekulator ya. Jadi kebanyakan teman-teman ini yang zonk ini karena dia tuh ngakunya investor tapi sebenarnya spekulan. Jadi apa sih bedanya nanti investor atau spekulan, nanti akan kita bahas bareng Mas Giri. Dan salah satu ilmunya untuk kita bisa menjadi investor yang cerdas, itu salah satu ilmunya adalah kecerdasan kita bukan hanya mendapatkan uang ya Mas Giri ya, tapi mengelola uang. Karena di luar sana nih banyak nih yang sudah pintar nyari duit ya kan, tapi tidak pintar mengelola uang. Nah, mengelola uang ini adalah kecerdasan tersendiri. Makanya kadang ada sebutannya namanya cerdas finansial, kecerdasan finansial, yaitu kecerdasan ya terhadap uang ini ya. Bagaimana kalau dia dikasih punya uang berapapun itu nggak langsung habis, bisa dikelola dengan baik. Dan kita dikasih amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki ini harus bisa dikelola dengan baik. Nah, salah satu ilmunya itu kalau nggak salah itu ilmu tentang, ini juga ada di Al-Qur'an dan hadis juga ya, tentang berhemat ya, tentang mengatur keuangan, tentang pencatatan juga itu ada di Al-Qur'an juga satu halaman penuh. Kemudian tentang bagaimana bersabar ya, atau patience, atau kalau bahasanya financial planner itu biasanya menunda kesenangan ya Mas Giri ya. Menunda kesenangan. Nah, akhirnya dengan dia menunda kesenangan, akhirnya aset-aset dia ini bisa menjadi produktif, bisa dialokasikan ke bentuk-bentuk yang apa namanya? Ya bagus, sehingga itu benar-benar produktif dan menghasilkan gitu. Nah, skill apa yang harus dimiliki oleh seorang investor yang cerdas? Nanti kita akan bahas bersama Giri Sulandar di Beruang Halal. Oke,
Kang Giri sehat, Kang Giri ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kang Giri ini mau ngobrol-ngobrol. Pertama sih ada salah satu ya yang lagi rame ini kan kemarin sempat bahasnya ya orang investasi di salah satu investasi yang namanya Bitcoin lagi rame itu Mas ya. Bitcoin. Kemudian dulu ya itu bisa sekian-sekian. Ternyata sekarang Bitcoin nggak ada nilainya hari ini gitu kan. Kemarin lagi ramenya seperti itu. Bahkan ada tweetnya salah satu ya kalau orang bilang nih kayak kiblatnya para investor lah di apa namanya Kiyosaki. Kiyosaki sempat nge-tweet ya bahkan besok itu kalau nanti benar-benar ada resesi ya benar-benar ada inflasi itu investasi terbaik itu malah bukan pada emas, bukan pada perak, bukan pada properti, malah investasi terbaik kepada adalah tweetannya itu pada ini tuna kaleng. Maksudnya apa? Makanan-makanan kaleng itu loh, tuna gitu kan. Tuna dikalengin. Nah, apa namanya dan kita sebagai investor tentu berarti harus cerdas ya. Apalagi investor muslim jangan sampai terjebak kepada investasi apa ya, produk-produk investasi yang mengandung boror, maisi riba ya tiba-tiba bernilai tiba-tiba sekarang Bitcoin nggak ada nilainya. Nah itu gimana Mas Giri menanggap apa ya ya fenomena ini nih investing vs spekulator gitu. Monggo Kang Giri silakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih buat Bisharoh ya yang telah mengundang saya untuk kesekian kalinya. Ini episode ke-275 ya. Masyaallah. Oke, masyaallah. Dan saya membersamai Bisharoh ini dari awal sekali jadi masyaallah perkembangannya. Dan terus selanjutnya tak lupa kita juga bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat ya, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa tahu tujuan kita mau apa di dunia ini dan bekal. Halo, harus kita bikin atau kita tumpuk di dunia ini untuk nanti di akhirat. Halo, sedikit nge-lag Mas ini ya, koneksinya. Oh, oke, okay. Baik. Oke, bismillah ya. Semoga lancar. Nah, yang telah memberikan kita nikmat, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita tahu betul tujuan kita hidup di dunia ini apa, dan apa namanya. Itu sebagai bekal kita nanti. Termasuk di dalamnya adalah apa saja yang kita kumpulkan. Ya, berarti itu adalah harta. Ya, apa saja yang kita kumpulkan. Entah itu dari kita berdagang, entah itu dari kita bekerja, dan termasuk dari keputusan investasi apa yang kita buat selama kita hidup di dunia ini. Gitu ya. Karena kita merujuk misalkan di satu hadis yang selalu kita pegang, Bisharoh juga sering pakai adalah tidak akan bergeser satu kaki anak Adam sebelum kita ditanya 5 perkara, yang 2 perkaranya adalah terkait dengan harta. Kalau dari mananya itu berarti diperolehnya dari mana, terus kemananya berarti adalah keputusan apa yang kita ambil dari uang yang kita punya. Termasuk dari keputusan-keputusan kita memilih investasi atau keputusan kita untuk menjadi seorang investor. Nah, makanya sebenarnya kalau balik ke tema hari ini tuh, menjadi investor muslim yang cerdas adalah tujuannya apa? Tujuannya bukan semata-mata kita mencari uang besar dan banyak di dunia, enggak gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya kita pengen cari selamat di akhirat nanti gitu. Karena urusan harta kan panjang ya gitu. Hisabnya panjang banget. Nah, makanya kita perlu tahu bagaimana menjadi seorang investor yang cerdas. Poin-poin apa yang harus kita perhatikan. Nah, tak lupa juga salawat dan salam kita aturkan. Dan semoga kita semua yang hadir di sini yang diakui sebagai umatnya beliau dan mendapatkan syafaat kelak di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Oke. Nah, jadi kalau misalkan kita ngomongin tentang investasi gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin investasi itu selalu seru ya Kang ya. Kang Rendra-nya selalu seru. Jadi kalau misalkan saya bikin kelas itu kalau misalkan ada investasinya itu rame gitu ya. Kenapa? Karena emang fitrah manusia itu ketika
ngomong investasi berarti dia pengen menjadi lebih, ya, pengen menjadi lebih, entah uang yang tadinya 100 pengen dia lipat gandakan menjadi 1000 gitu ya. Terus apa namanya, yang tadinya dia punya 1 pengen jadi 3 jadi 5 dan seterusnya gitu ya. Itu adalah tujuan-tujuan investasi, makanya selalu ramai dan selalu pengen tahu gitu. Nah, Masya Allah, tapi yang luar biasanya buat saya adalah ketika orang itu sudah aware ya, tentang halal haram. Karena banyak sekali di luar sana ketika orang itu menabrak semua hal yang ditawarin, pokoknya investasi, pokoknya cuan gitu loh. Ah, nggak apa-apa, ini kan udah terbiasa terjadi, sedangkan kita sebagai muslim harusnya enggak gitu. Nah, terus bagaimana caranya kita untuk menjadi seorang investor yang cerdas? Sebelum ke sana, nah, investasi, kita balik ke investasi, definisi investasi ya. Investasi itu kan adalah salah satu cara kita untuk menanamkan uang yang kita punya saat ini dengan harapan, dengan tujuan, itu memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Nah, keuntungan itu dengan cara apa? Nah, pertanyaan kan itu ya. Nah, kalau sekarang itu kan banyak sekali apa namanya, produk-produk investasi yang kita hanya naruh uang saja, gitu ya. Nah, sedangkan kita nggak ngerti itu uangnya dikemanain, gitu ya, secara jelas ya, secara real. Kita nggak ngerti uang itu dikemanain, terus produk apa yang mereka jual dan segala macam, kita hanya bisa lihat saja melalui berita-berita, melalui apa, laporan-laporan yang dikeluarkan dan segala macam gitu ya. Padahal jelas tadi jelaskan sama Kang Rendra adalah uang itu harus berputar. Dalam Islam itu kan uang itu harus berputar. Berputarnya kemana? Ke bisnis-bisnis real, ke sektor real gitu ya. Bukan sektor yang kita nggak ngerti itu ada di mana gitu. Bukan ke bisnis, ke apa, sektor yang cuma ada di layar handphone kita aja, gitu ya. Tapi ketika misalkan listriknya shutdown atau internetnya shutdown, itu bubar semua bisnisnya. Nggak kayak gitu. Ya, jadi memang harus ke dalam bentuk sektorial. Nah, terus banyak sekali kan, gitu ya, yang memang dilakukan oleh teman-teman yang di luaran sana, gitu. Karena memang tujuannya tadi adalah investasi itu dia pengen uangnya berlipat, gitu. Dia pengen kaya, gitu ya. Dia pengen lebih sejahtera gitu ya. Memang ini nggak salah juga, karena emang ditambah lagi gitu ya, iklan-iklan yang sering kita yang dimunculkan di mana-mana, mulai dari billboard, mulai dari YouTube, ada di YouTube, ada di Instagram, di Facebook dan segala macam, itu semua iklan yang berhubungan dengan investasi banyak banget. Akhirnya orang tergerak untuk kayaknya oke deh kita investasi di sini. Ini gitu ya, akhirnya mencoba untuk masukin uang. Saya coba spill ya, gitu ya, beberapa yang mungkin ini ketika kesalahan ini bisa di apa namanya, bisa dihindarkan. Insya Allah kita bisa menjadi kebalikannya, gitu ya. Bisa memilih investasi yang benar atau yang tepat. Gitu. Nah, yang pertama sekali adalah sebagai seorang Muslim, tentunya, gitu ya, yang sering sekali diajarkan oleh Bishara ini kan tentunya adalah apa? Lihat dulu akad-akadnya, gitu ya. Setelah kita ditawarkan berbagai macam jenis model investasi, maka dicek dulu akadnya seperti apa. Gitu. Apakah akadnya itu benar? Gitu. Misalkan, oh ini udah chip in aja uang. Misalkan mulai dari berapa investasinya? Mulai dari 1 juta misalkan gitu. Nanti dalam waktu sekian bulan, balik nih uangnya. Gitu ya. Nah nanti misalkan kontraknya selama 1 tahun. Nah, nanti mulai bulan ketiga ini sudah mulai balik modal. Nanti dikasih sekian persen. Nanti mulai bulan ketiga sampai bulan ke-12, tiap bulannya dapet nih. Nanti bulan ke-12 modalnya balik. Nah, pertanyaannya yang kayak gitu, skemanya boleh nggak dalam Islam? Gitu ya. Terus misalkan sistem akadnya seperti apa? Terus model bisnisnya yang kayak gimana? Nah, gitu. Jadi yang harus pertama kali kita pahami betul adalah tentang akad. Gitu. Karena akadnya salah, turunannya berabe. Gitu ya, yang sering dikatakan kan gitu ya. Misalkan kalau akadnya kalau fasad aja, ganti atau tuker yang modelnya yang fasadnya itu dihilangkan, gitu, insya Allah aman. Tapi kalau akad itu sudah batil, maka turunan itu kan jadi haram ya. Nah, ketika haram buat apa gitu? Uangnya besar, uangnya banyak, tapi nggak bisa diapa-apain, gitu ya. Karena apa? Karena haram, gitu. Jadi emang yang pertama kali perlu kita pahami, kita apa namanya, ngerti gitu ya, adalah tentang akad. Karena banyak sekali yang terjadi tidak tahu akad. Contoh misalkan gini, saya ada klien ini baru kemarin ya. Baru kemarin cerita gini. Sebelumnya bahas tentang syirkah. Bahas tentang syirkah. Dia pengen punya bisnis lagi, dia seorang pebisnis, pengen punya bisnis lagi, terus pakai model angel invest.
investor, gitu kan ya. Terus kita cerita pahami, gitu ya. Tidak sesuai dengan apa yang saya pahami. Nah, coba kita diskusi lagi dan segala macam. Nah, setelah menerima, sudah mulai menerima, lalu dia belajar sendiri gitu ya tentang skema-skema yang sudah diajarkan atau yang ada di masyarakat gitu ya, tentang skema yang namanya angel investor dan lain-lain. Terus dia statement sendiri, oh ya benar mas, saya akhirnya sepakat nih dengan syirkah, karena yang ternyata startup sekarang yang baru-baru itu gitu ya, yang mereka hanya yang mereka mengeluarkan bisnis barunya itu biasanya mereka hanya mengandalkan meningkatkan valuasi bisnis mereka gitu, sehingga ketika tujuan mereka apa sih, tujuan mereka adalah ketika valuasi masih bisnis mereka meningkat, mereka bisa menjual saham-saham mereka. Jadi ketika misalkan sudah dijual semua, terus foundernya cabut, bisnisnya hancur, itu bukan lepas dari tanggung jawabnya si founder. Gitu. Jadi dia belajar itu, akhirnya dia sepakat. Nah, tapi setelah itu dia nanya lagi nih, mas, kalau gitu yang belum saya belajar lebih banyak adalah tentang peer-to-peer lending. Nah, ini kan sekarang banyak banget nih, Kang ya. Gitu. Modelnya adalah peer-to-peer lending. Gitu. Nah, dari bahasanya aja lending itu kan berarti kan minjem ya, gitu. Minjamkan gitu. Nah, memang walaupun embel-embelnya ada kata-kata syariahnya gitu ya. Nah, itu perlu diperdalam lagi, walaupun nanti disebutnya adalah ini adalah akadnya misalkan mudharabah dan lain-lain gitu. Nah, itu gitu dikasih tahu, ini akadnya mudharabah nih, apa segala macam. Udah kita iya-iya aja, terus ngikutin aja, terus masukin duit di situ, nggak bisa. Karena konsekuensinya panjang. Tes. Mas Giri, nge-lag ya ini ya. Internetnya. Oke, tadi gitu teman-teman sedikit catatan yang saya ambil tadi ketika diskusi sama Kang Giri. Halo Kang Giri. Ini sepertinya internetnya agak nge-lag Kang Giri. Oke, teman-teman nih kayaknya Kang Giri terpental sedikit, saya rangkumin ya tadi dari diskusi kita bareng Kang Giri. Jadi sebagai investor muslim yang cerdas, yang pertama kali yang kita harus pikirin adalah tujuan dulu. Tujuan dari investasi. Ya, tujuannya ini kan bisa dunia, bisa juga akhirat. Tentunya sebagai muslim ya kita pengennya ya bukan hanya kita dapat untung di dunia saja, tapi tentu untung juga nanti di akhirat. Ya, dalam investasi ini. Jadi tujuannya juga harus clear nih, nggak cuma dapat untung di dunia atau makmur di dunia saja, tapi nanti di akhirat beruntung. Tapi gimana caranya kita beruntung di dunia juga beruntung di akhirat. Ya, yang berikutnya kalau ada tawaran investasi datang kepada kita, itu harus dicek nih. Ya, paling nggak kita bisa ngecek kalau kita pengen jadi investor yang cerdas itu, kita harus ngecek nih. Ya, yang dicek pertama kali adalah akad-akadnya. Benar nggak sih transaksinya ini sesuai dengan syariah nggak sih? Karena kalau akadnya batal atau batil, ya tentu nanti produk-produk turunannya itu juga akan batal. Kemudian dilihat juga model bisnisnya, ya semacam kayak tadi ada penawaran peer-to-peer lending, ya namanya aja peer-to-peer lending, berarti kan sebenarnya ngutangin sebenarnya, nggak investasi sebenarnya begitu. Nah itu benar nggak? Ya, mengandung goror, maisir, riba nggak? Ya, ada unsur judi, ada unsur maisir, ada unsur riba nggak di situ. Kemudian sebenarnya melihat juga portofolio siapa yang memberikan investasi atau memberi penawaran investasi. Setidaknya tiga itu sih untuk kita bisa menjadi investor cerdas. Ini Kang Giri sudah masuk lagi belum ya? Halo Kang Giri, siap. Tadi terpental ya Kang Giri kayaknya. Assalamualaikum Kang Giri. Masih bersama kita, kayaknya internetnya terpental lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kayaknya terpental tadi mas.
Internetnya agak nge-lag, ya kan kiri. Iya, putus-putus. Bisa tambahin, Kang. Bisa tambahin, ini banyak sekali yang saya temui gitu ya, kasus-kasus. Banyak sekali yang kasus konsultasi teman lain kita gitu ya, yang akhirnya dia salah dalam melakukan keputusan investasi. Rasanya masuk nggak? Agak putus-putus kan kiri. Agak putus-putus ya. Ya, atau mungkin videonya kayaknya koneksinya ini. Ya ini ya. Coba kalau saya offin lancar nggak suaranya? Siap, kedengaran. Coba. Oke. Baik, mungkin sebagai tambahan adalah yang biasa saya temuin gitu ya dari teman-teman atau orang-orang yang konsultasi dari kelas maupun dari orang-orang yang apa namanya belajar gitu ya, yang ngobrol sama saya terkait dengan keputusan-keputusan yang mereka lakukan di dalam investasi gitu. Salah satunya adalah salah sekiannya yang tadi sudah disebutkan sama Kang Rendra, salah sekiannya adalah ini sebenarnya mereka mudah tergiur gitu ya, mudah tergiur dengan satu hal yang instan, mudah tergiur dengan hasil yang besar tanpa mereka mau belajar. Nah, kata kuncinya sebenarnya di belajar. Nah, banyak sekali orang yang akhirnya hanya mengikuti apa yang dikatakan sama yang nawarin bisnisnya, yang nawarin investasinya gitu. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah ya investasi bodong itu akan terus menjamur. Gitu. Kenapa? Karena banyak orang yang nggak mau belajar. Banyak orang yang cuma mau terima apa katanya, terus yang ngikutin apa yang senang-senang aja gitu ya, tanpa dia ngeliat risiko-risiko yang ada gitu. Bahkan menurut data yang saya punya ini di Indonesia itu total kerugian investasi bodong itu lebih dari 117 triliun gitu ya selama 10 tahun terakhir. Jadi sampai triliun kan Mas? Triliun, iya, 117 triliunan gitu selama 10 tahun terakhir. Jadi memang ini bisnis yang quote and quote ya, itu menggiurkan gitu ya buat orang-orang yang emang niatnya menipu gitu. Dan satu sisi itu juga menjadi satu hal yang kebutuhannya banyak gitu, orang yang pengen tuh banyak gitu. Makanya saya pernah ngomong ini kan di tahun 2000 berapa ya, 2000 7 tahun yang lalu ya, 2000 sekian lah ya gitu ya. Nah, 7 atau 8 tahun yang lalu itu kan saya cuma skemanya lebih mengerikan lagi gitu ya. Skem-skem model robot-robot trading ini, wah itu lebih serem lagi tuh. Dan yang ikut, yang saya heran adalah emang orang-orang yang sebenarnya bukan orang-orang yang tidak terpelajar, tapi satu sisi orang-orang yang greedy, orang-orang yang nggak, yang menghantam semua syariat itu nggak peduli, sama orang-orang yang pengen duitnya cepat besar dan pengen cepat kaya gitu. Nah, itu poin yang lain. Terus poin yang selanjutnya adalah sebagai seorang investor sudah menjadi kewajiban ya buat saya adalah dia tahu dan paham tentang literasi keuangan, Kang. Gitu. Jadi dia harus tahu nih gitu apa yang disebut dengan laporan keuangan itu apa gitu ya, apa yang disebut dengan bisnis itu seperti apa, skema bisnis itu seperti apa gitu ya. Terus model bisnisnya seperti apa, bagaimana cara apa laporan minimal adalah cash flow sama laba rugi. Minimal itu. Minimal dia tahu gitu. Karena apa? Karena ini kemarin juga saya sempat ada klien, dia pengen bersyirkah dengan saudaranya. Ini lagi proses perjalanan untuk syirkah. Tapi dia ketika kita ngobrol, dia bilang, oh iya mas, berarti yang saya lakukan ini salah ya. Ya gimana bana gitu. Kemarin tuh saya punya bisnis lah mas ya gitu. Sama saudara saya juga nih yang lain gitu. Nilainya 40 juta. Tapi sampai sekarang nggak balik tuh duitnya. Gitu. Ada laporannya nggak? Nggak ada laporannya. Terus bisnisnya apa? Ya katanya sih bisnis fotokopi, dia bilang katanya gitu ya. Cuma modal katanya. Terus pernah ngelihat ini enggak apa namanya proposal bisnis, bisnis projection dan lain-lain? Enggak ada, Mas. Pokoknya cuma dikasih tahu, Mbak, ikutan ini dong, bantuin ikutan bisnisku yuk gitu. Ada fotokopi nih aku pengen buka, modelnya gini-gini, cuma katanya modal abab aja gitu tanpa melihat data. Padahal kalau kita ngomongin bisnis kan ya,
kalau kita ngomongin apa namanya investasi itu yang ngomong itu bukan kata-kata sebenarnya, yang ngomong itu angka gitu ya, angka yang ngomong gitu. Kata tuh nggak bisa bohong gitu. Jadi kalau misalkan seorang misalnya kan kalau dibicarakan ngomongin tentang syirkah ya, makanya betul banget ada yang namanya sekolah pengelola syirkah. Jadi sebelum kita bersyirkah, si pengelola tuh harus paham betul nih bagaimana cara ngelola bisnis dengan benar, akad yang benar, termasuk dari bagaimana cara membuat laporan keuangan, bikin business projection yang benar gitu. Jadi ketika dia bertemu sama investor, sama calon-calon investor, maka dia bisa mempresentasikannya dengan baik. Nah, begitu pula si investor, investor harusnya juga paham gitu dan mengerti betul apa yang disampaikan, yang disajikan sama si pengelola, sama si calon partnernya itu. Gitu. Jangan cuma kalau misalkan dikasih data dia cuma mantuk-mantuk doang, oh iya gitu, cuma iya doang gitu, padahal dia nggak ngerti yang disampaikan apa. Pokoknya intinya dia cuma nanya, oke cuannya berapa lah, berapa lama saya balik modal gitu, oh sekian bulan nih, wah menarik nih kayaknya, uangnya berapa, ya cuma 50 juta lah, dikit dapatnya sekian persen, oh yaudah deh saya mau gitu. Dia udah nggak peduli lagi tuh yang disebutin sama si calon pengelolanya atau calon partnernya itu, dari laporan keuangannya, dari business projection-nya, misalkan kayak gitu. Udah nggak peduli, kenapa? Karena dia nggak ngerti. Gitu. Nah, ketika di suatu perjalanan bisnisnya itu ada masalah, gitu ya, padahal itu sudah ada di proposalnya. Misalkan di bulan ketiga ini bisnisnya turun dulu, atau misalkan kita harus naik lagi di bulan sekian, karena masalah ini tuh, sudah ada semuanya. Tapi dia karena dia nggak ngerti, tahu-tahu adalah ngomel aja gitu. Ngomel aja. Gitu. Wah nggak bisa nih, mana uang saya gini segala macam. Wah kan kemarin saya sudah ngomong ya, sudah presentasi, angkanya ada loh. Gitu. Nah karena ketidakpahaman ini akhirnya apa? Akhirnya dia merasa dirugikan. Gitu. Atau apa? Atau dia melakukan suatu keputusan yang salah. Gitu. Sehingga itu yang perlu diketahui. Nah terus juga selanjutnya adalah memiliki pengalaman ya. Atau biasa disebut kalau misalkan di dalam dunia keuangan itu bisa disebut dengan profil resiko. Jadi dia tahu betul profil resikonya apa. Apakah dia seorang investor yang konservatif gitu ya, atau dia seorang investor yang moderat, atau dia seorang investor yang agresif. Nah ini sebenarnya beberapa step ini beda dan pola treatmentnya juga berbeda gitu. Contohnya gini, kalau misalkan orang belum pernah sama sekali invest, gitu ya, belum pernah sama sekali menjadi seorang investor, saran saya jangan sekali-sekali itu menggelontorkan uang dalam jumlah yang besar di bisnis yang kita sama sekali nggak tahu apalagi, gitu ya. Kalau emang mau memulai jadi investor dan belum pernah sama sekali menjadi investor, maka mulailah dulu dari hal-hal yang kecil, gitu. Mulailah dari hal-hal yang kecil. Misalkan, kecil-kecil aja. Misal ya, ada orang yang pengen jual beli handphone misalkan gitu ya, pengen jual beli handphone, terus nawarin ya, aku mau ini nih bisnis jual beli handphone, tapi aku nggak punya toko, jadi model ini aja, beli beli satu biji dua biji, terus nanti ada cuan kita kita bagi gitu ya, nanti ada modalnya, kalau mau kita putar lagi kita akatin lagi dan seterusnya. Nah mungkin mulai dari kecil-kecil gitu, atau misalkan mulai dari bisnis-bisnis yang kecil lah, gitu ya. Dari angka-angka yang halo Kang Giri, kayaknya terputar lagi. Iya, enggak. Ini ada telepon tadi masuk, sorry. Kenapa? Karena penyesalan itu terjadi karena kita sendiri yang kita enggak ngerti. Gitu ya. Nah itu tuh banyak banget terjadi. Makanya kita harus tahu betul profil resiko kita sampai mana gitu. Batasan kekuatan kita untuk menerima segala resiko gitu ya. Kalau misalkan emang belum pernah sama sekali konservatif, ya udah mulai dari yang kecil-kecil dulu aja. Gitu. Masalah besar kecil itu kan ya itu rezeki dari Allah juga gitu kan ya. Gitu. Nah, terus yang kedua adalah misalkan kita sudah mulai masuk ke profil risiko yang sudah agak naikkan dikit gitu ya, sudah mulai moderat. Ya itu sudah mulai bisa, oh risiko kecil sudah bisa saya tanggulangi nih. Saya coba belajar naik satu step lagi ya, jadi yang moderat. Hingga nanti ke satu step yang lebih tinggi yaitu sebagai investor yang agresif ketika dia ngomong banyak. Gitu ya, kalau misalkan itu bisnisnya punya resiko yang cukup tinggi,
Ya, dia sudah siap dengan segala hal itu. Catatannya adalah dia sudah, berarti ketika sudah di posisi dia profil resikonya agresif, maka dia sudah tahu betul tentang apa yang namanya laporan keuangan, dia sudah tahu betul apa yang namanya skema bisnis itu seperti apa, bahkan dia sudah tahu betul bagaimana cara melihat dan memilih calon partner dia untuk investasi. Berarti dalam hal ini kan syirkah ya. Gitu. Apa calon dia untuk investasi itu dia tahu betul, dia tahu profilnya seperti apa, dia bisa screening orangnya seperti apa, apakah dia amanah, terus track recordnya dia ketika mengelola bisnis seperti apa, seberapa profesional dia, seberapa besar jaringan dia, dan segala macam gitu ya. Sehingga itu bisa meningkatkan trust dia untuk investor yang lebih naik lagi tingkatnya, itu investor yang agresif gitu. Jadi pengalaman itu menjadi apa ya, menjadi bekal, salah satu bekal utama kita menjadi seorang investor yang cerdas. Jadi nggak bisa setengah-setengah ketika mentang-mentang punya uang pensiun, misalkan ya keluar duit 10 miliar uang pensiun, kebanyakan yang terjadi adalah kayak gini. Jadi banyak sekali saya menemui teman-teman yang pensiun terus bingung harus ngapain, tapi uangnya banyak kan gitu ya. Jadi misalkan dia bekerja itu mengabdi sama perusahaannya 30 tahun. Nah, 30 tahun dia jadi employee, jadi profesional. Nggak bisa semata-mata besok buka mata, tiba-tiba dia jadi pebisnis tuh nggak mungkin begitu. Nggak mungkin. Pasti perlu proses. Gitu. Sama juga halnya dengan ketika dia buka mata besok paginya, ketika pensiun dia menjadi investor, terus dia minta cuan yang banyak. Nggak bisa. Gitu. Jadi memang harus butuh proses, butuh belajar. Nah, banyak ketika saya temui adalah teman-teman memang mau pensiun, dia bingung, uang saya mau kemanain ya mas, gitu, uang saya harus dikemanain nih, ya harus pelan-pelan gitu, harus belajar dulu, gak bisa gitu. Apalagi urusannya, ketika sudah tahu di awal tadi, urusannya adalah gak cuma masalah saya dapat untung berapa dan berapa lama saya bisa balik modal, gak bisa kayak gitu, tapi adalah uang saya ini nanti pertanggung jawabannya gimana nanti di akhirat, itu yang harus dipikirin lebih panjang lagi gitu gitu Kang. Mungkin ada pertanyaan masuk ya? Siap, Kang. Oke, ini kita coba cari pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Jadi intinya tadi penting banget ya, kita itu belajar juga tentang mitigasi risiko ya berarti. Kalau kita sebagai investor pemula, jangan masukin langsung besar, belajar dulu dari yang kecil. Dan benar-benar kita harus tahu nih profil dari bisnis yang mau kita invest, termasuk profil orang yang mau kita mau invest, itu juga kita harus analisis dengan baik ya gitu. Dan memang yang paling penting memang ilmu berarti ya Mas ya. Berarti ilmu ya. Benar-benar menjaga kita kalau apa namanya betul. Kita enggak punya ilmu agak susah nih gitu. Jadi misalkan ada suka ada pertanyaan gini Kang. Investasi apa nih yang bagus buat pemula gitu ya. Nah, kalau misalkan buat pemula sama sekali dan dia memang uangnya memang terbatas gitu ya, memang dia baru skalanya kecil gitu ya. Maka mulailah investasi leher ke atas, benar itu. Investasi ilmu gitu. Dan sisihkanlah setiap bulan lah atau 3 bulan sekali lah untuk menambah ilmu baru. 3 bulan sekali itu udah terlalu lama ya. Menambah ilmu baru gitu. Misalkan mengikuti kelas, workshop gitu ya, yang berhubungan dengan apa yang pengen kita naikkan skill kita, atau membaca buku misalkan. Banyak saran sekali para pengusaha sukses itu adalah dia rela untuk membelanjakan uangnya gitu ya, untuk buku misalkan. Dia beli satu, misalkan sebulan satu buku sampai tiga buku gitu. Atau misalkan dia ikut kelas sebulan sekali, kelas-kelas yang kecil yang mungkin dalam taraf yang mungkin dia bisa keluarkan dari penghasilan dia bulanan. Atau misalkan dia kumpulin dalam 3 bulan atau 6 bulan sekali dengan taraf-taraf kelas yang lebih besar lagi. Untuk apa? Untuk ningkatin ilmu. Ningkatin ilmu sudah pasti. Yang kedua dapat link, dapat jaringan. Gitu ya. Nah, itu bisa meningkatkan kita sebagai skill, sebagai investor. Gitu. Jadi emang ilmu itu penting banget. Jadi memang mau bisnis atau mau menjadi investor pun semua tetap ada risikonya ya. Risiko itu nggak mungkin nggak ada. Risiko itu bisa untung, bisa rugi. Cuma lingkaran yang kita kuasai itu kan bukan pada hasilnya, tapi pada lingkaran yang kita kuasai itu pada bagaimana meminimalisir risiko yang ada. Sehingga ketika kita investasi ini benar-benar aman, ya kan, terpercaya, dan benar-benar bisa menghasilkan. Karena di awalnya kita emang udah benar-benar meminimalisasi mitigasi resiko lah
ya, sehingga risiko-risiko yang terjadi bisa kita minimalisir dari awal, dan itu tentu perlu sebuah ilmu ya Mas ya, untuk bisa belajar untuk mitigasi risiko ini. Bagaimana profil apa namanya produk investasi yang ingin kita investasikan, bagaimana profil orang yang mengelola investasi ini, ya itu juga kita harus belajar lebih dalam. Oke, ada sedikit pertanyaan Mas Giri yang sudah masuk ke chat kita, ya dari Pak Pristian Surono, ya waduh, oh ini bukan pertanyaan, kayaknya ini apa namanya ngobrolin tentang adiknya, ya ternyata hari ini itu sudah banyak menjamur Kang Giri, ya bahkan apa ya investasi-investasi ini bahkan sudah masuk ke anak-anak SMA. Anak-anak SMA lewat para influencer ya di YouTube, TikTok, Instagram itu udah mulai banyak yang menawarkan investasi-investasi yang biasanya itu hanya menggunakan aplikasi. Nah, itu kan misalnya kayak reksadana dan lain sebagainya yang setahun nanti ditanam di situ bisa dapat duit. Nah, gitu kan. Padahal kalau kita apa namanya telusuri pasti banyak akad-akad yang belum gitu kan. Dan mereka emang diiming-imingi ya apa namanya pertambahan duit sehingga setiap bulan itu juga jadi orang rajin top up tuh dananya secara rutin ya dengan iming-iming para influencer-influencer yang mungkin sering flexing dari oh saya di reksadana nih kemarin nanam segini sekarang dapat segini nih gitu-gitu. Nah itu sih apa namanya tanggapannya gimana Kang Giri? Dan ini Mas Wiwit nih tambahannya sekalian nih Mas Wiwit. Mau tanya dong Kang Giri, investasi yang baik itu harus cek fisik atau diadakan audit sendiri? Ya, jadi itu mau diaudit sendiri atau dicek fisik itu gimana caranya ngeceknya itu gimana Mas Giri? Mungkin ini bisa lebih dari Bismillah dari Mas Presiden dulu ya. Nah, ya. Ini ngomongin tentang reksadana. Ya, ini ya. Memang akhirnya menjamur, gitu ya. Karena memang dulu termasuk saya yang mengkampanyekan adalah saham, gitu. Yuk bung saham. Kalau zaman dulu ya, kita dari nabung saham itu mulai tahun berapa ya? Saya lupa tuh. Jadi mulai kampanye yang diselenggarakan oleh pemerintah gitu ya, Indonesia dan IDX gitu, itu nabung saham dengan mulai Rp100.000 gitu. Terus kita dulu sempat kampanyekan itu, kita sudah mulai, kita mulai segala macam. Akhirnya tahu-tahu akhirnya ya sudah, yang saya lakukan itu ternyata tidak benar gitu, kurang-kurang pas dengan syariat. Nah, kalau yang ditanyakan adalah berbasis reksadana. Nah, kita balik nih ke reksadana. Reksadana itu apa? Gitu ya. Reksadana itu adalah salah satu produk turunannya di saham. Jadi kalau misalkan gelondongan, gitu ya, hanya bisa beli satu-satu saja, misalnya satu emiten, misalkan X gitu ya, emiten X gitu kita mulai satu lotnya itu misalnya harganya Rp1.000.000. Gitu ya. Maka kita hanya bisa membeli punya uang 1 juta, berarti kita hanya bisa membeli satu lot X itu saja. Gitu. Tapi ketika reksadana itu dipecah-pecah. Gitu. Reksadana itu bisa emiten X, Y, Z, dan seterusnya. Dengan 1 juta kita bisa beli banyak. Karena dipecah-pecah. Nah, dasarnya sama. Dasarnya turun saham, berarti ya jatuhnya produknya jadi binasa. Gitu ya. Jadinya batil. Gitu. Karena turunannya sama dari ujungnya saham. Nah, terus apa namanya rajin top up ini juga kalau di dunia investasi kapital itu disebut dengan dollar cost averaging gitu ya. Jadi itu adalah secara rutin di dalam satu portofolio itu secara rutin setiap bulan atau setiap minggu. Nah, waktunya tergantung dari kitanya gitu ya. Itu dilihat dari kita mau masuknya kemana, terus berapa uang kita bisa masukin. Nah, memang itu bisa meningkatkan dan menggelundungkan apa namanya membesarkan dana kita. Kenapa? Karena ya semakin lama semakin menggelundung dia, semakin kayak bola salju dia, semakin besar dia. Karena bunganya apa hasil akan semakin besar dan semakin besar. Gitu. Nah, kalau kita lihat dari kacamata syariat gimana? Enggak boleh ya. Gitu enggak bisa. Jadi kita enggak bisa semata-mata misalkan ke dalam syirkah itu kan jelas ya. Apabila ada modal yang masuk di tengah-tengah, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah harus bubar syirkah dulu. Gitu loh. Terus kalau nggak bubar syirkah, ininya apa? Konsep apa? Penawaran lainnya apa? Penawarannya adalah ya sudah, kita pinjam uang dulu jatuhnya. Kort.
Nah, jadi kalau core itu berarti nggak boleh ada penambahan. Jadi orang yang masukin duit di situ nggak boleh minta tambahan lain. Karena apa? Karena akadnya core. Nah, core ada tambahannya jadinya riba. Jadi nggak boleh. Preaching ini di dalam Islam, di dalam konsep syariat itu nggak bisa. Karena apa? Karena dia memasukkan uang secara gitu. Jadi uangnya masuk lagi. Jadi kalau misalnya secara bahasa, kadang-kadang mereka tuh sering sekali double standard. Yang tadinya ngomongin investasi, terus kemudian kalau kita ngomongin dollar of raging, disebutnya nanti ini kan kayak orang nabung aja gitu, masukin aja uang secara rutin dan segala macam. Padahal konsepnya dia adalah dia investasi gitu. Nah kalau investasi di dalam syirkah kan nggak bisa tiba-tiba uangnya masuk di tengah-tengah seenaknya, kan nggak bisa gitu ya. Jadi memang ini semakin menjamur, ya, karena memang jadi salah satu program gitu ya. Karena memang tujuannya adalah memperbanyak investor gitu ya yang ada, atau investor yang masuk di dalam bursa. Karena di dalam bursa sendiri sejauh yang saya tahu itu investor Indonesia, investor lokalnya tidak lebih banyak daripada investor luar gitu ya, secara angka ya, bukan secara jumlah tapi secara angka gitu. Dan saya tahu juga di salah satu saham perbankan Indonesia milik negara itu kurang lebih 15-30% itu milik asing. Jadi sebenarnya secara kepemilikan itu saja kita sudah quote and quote dijajah gitu ya, dari situ. Nah, oke, jadi memang semakin banyak orang yang akan ke sana karena informasinya masif sekali. Nah, makanya ini butuh nih, bicara tuh harus iklannya tuh harus jor-joran kayak kan gitu ya, Kang. Biar semua orang tuh tahu tentang syirkah, Kang. Gitu. Jadi kalau ketika ada orang mau ngiklan aplikasi apa tuh udah nggak bisa karena sudah ditutup semua sama Bisharoh gitu loh. Makanya nggak bakal uang sih Bisharoh. Oh gitu ya, masya Allah. Pakainya ini ya, tanpa iklan aja banyak gitu kan, gitu ya kuncinya ya Bisharoh ya, masya Allah. Iya. Oke. Jadi okay. Gitu. Misalkan nah, makin banyak, iya jelas karena masif sekali gitu. Ya, terus yang kedua, tanya dong. Ya tugas kita ya Kang Giri ya. Dan teman-teman yang hadir di Zoom ini untuk benar-benar mengkampanyekan ya produk-produk investasi yang benar-benar sesuai syariah, atau mengkampanyekan untuk bagaimana teman-teman ini cerdas dalam berinvestasi, apalagi dia ngaku sebagai Muslim, karena yang namanya harta ini ya dari mana dapetinnya dan untuk apa dibelanjakannya ini akan ditanya ya, bahkan itu sebelum masuk ke Yaumil Hisab, berarti pas waktu masih di Padang Mahsyar, itu sudah ditanya, dari mana kamu dapetin harta itu dan untuk apa kamu belanjakan? Nah, untuk itu mau nggak mau ya kita harus belajar apakah produk-produk investasi yang ditawarkan di luaran sana, ya baik dia tanda kutip menggunakan semua, kan akhirnya dilabelin syariah tuh ya Mas ya, produk-produk kapitalis ini. Dari reksadana syariah, obligasi syariah, pasar saham syariah, ya kan? Koperasi syariah dan macam-macam semua dilabel di syariah, karena mungkin pasar muslim ini juga besar, sehingga ya kalau tidak dilabel dan mereka juga masih ada keinginan untuk taat pada syariah. Cuma memang teman-teman harus belajar lebih dalam lagi, jangan sampai kita ini mudah hanya tergiur oleh iming-iming para flexing ya, para endorser ini, karena mereka emang di-endorse, dibayar untuk melakukan itu gitu kan. Nah ini juga kita harus cerdas dalam berinvestasi ya Mas Giri ya. Dan ini yang lanjutin dari Mas Wiwit nih Mas, kalau kita mau investasi itu ya harus ngeceknya gimana nih, cara ngecek fisiknya dan auditnya itu gimana, mungkin bisa dikasih gambaran apa aja yang harus diaudit. Kalau di misalnya itu ada 3 Mas sebelum kita berinvestasi biasanya kita cek ya, ini nanti ada tambahan secara sunatullahnya aja ya lagi ya. Tapi kalau misalnya itu ada 3, yang pertama memang kita cek dulu ya akad-akadnya sesuai nggak dengan syariah. Nah, intinya tidak mengandung goror, maisir, riba, 3 itu ya. Karena kalau akadnya udah salah ya udah nggak usah ditanyain lagi tentang produk-produk turunannya, pasti salah semua nantinya gitu. Nah, yang kedua setelah dicek akadnya, nggak cuma tentang akad ternyata Mas Giri, dicek juga tentang ya model bisnisnya, atau memang bisnisnya ini resikonya gimana. Misalnya kita masukin duit
100 juta resikonya gimana kalau di sini? Nah, itu juga kita harus cek juga ya, feasibility studinya lah paling gampang. Biasanya kalau di bank itu pakai 5C itu ya, 5C itu apa namanya? 5C kalau biasanya untuk mitigasi risiko. Nah, yang ketiga, kita cek juga profil orang yang menawarkan investasi ini. Ya, apakah benar-benar dia ini kompeten nggak sih? Benar-benar dia ini amanah nggak sih? Benar-benar dia ini orang yang terpercaya nggak sih? Nah, tiga hal inilah yang menjadi apa ya, semacam audit kita sebelum kita berinvestasi ke apa namanya produk-produk yang memang kita apa namanya yakini ini oh sudah halal dan sesuai dengan syariah. Itu kalau di bicara sedikit sharing, mungkin Mas Giri punya pengalaman mungkin. Biasanya kan kalau di teman-teman financial planning itu saya lihat dia punya mitigasi risiko di 5C itu kalau nggak salah ya. Itu apa tuh 5C itu? Ya, 5C itu saya lupa ya. C-nya itu nanti tanya Pak Chandra itu. Waktu itu dia sempat sharing tuh tentang apa ya? 5C analis risiko sebelum bank itu menggelontorkan uang ya ke nasabahnya. Nah, itu dia punya 5C itu yang apa namanya digunakan untuk parameter sebelum dia mengeluarkan uang. Karena sebenarnya kan bank itu juga kalau mengeluarkan uang ke nasabah dia kan resikonya tinggi ya. Resiko bayar. Tapi kalau bank itu kan enggak mau rugi dia. Kalau gagal bayar dia ada apa namanya? Ada satu skema yang mana dia itu enggak bakal rugi gitu kan. Sebenarnya begitu ya. Akhirnya kita bayar juga selalu untung. Tapi kalau 5 sen tadi pasti ada untung pasti rugi. Betul. 5C tadi sebenarnya ada rangkumannya juga di Bisharo ya, dari 3 itu tadi. Tambahannya ya akad. Gitu. Yang lainnya kan 5C itu adalah ada dari karakter, karakter si orang itu seperti apa. Terus yang kedua adalah kapasitas yang dibantu nih sama Kak Arsen nih, makasih. Ada kapasitasnya gitu ya, seperti apa. Terus kapital, seberapa besar kekuatan dia gitu ya di belakangnya. Data kolateral atau kolateral adalah berapa besar dia punya jaminan kalau di dalam bank ya. Terus kondisinya seperti apa. Nah, sebenarnya ini satu hal yang perlu kita lihat. Nah, selanjutnya gini ya, kenapa saya bilang sebenarnya sebelum kita melakukan investasi, baik itu kita menjadi seorang calon pengelola atau calon investor, itu menurut saya salah satu hal yang harus dicek adalah kondisi keuangan pribadinya. Makanya kita perlu yang namanya financial check-up. Makanya ada satu klien kita ini, yang lagi berjalan ini, ada orang yang dia itu mau syirkah, gitu ya. Dia mau syirkah. Tapi saya bilang, harus yang lakukan pertama adalah, kita harus tahu kondisi financial check-up-nya dulu. Kenapa? Karena banyak, gitu ya, di luaran sana, semoga tidak, sini nggak ada ya, sini nggak ada. Maksudnya, di luaran sana itu banyak sekali. Orang itu, memang dia punya pengalaman. Memang dia punya kapasitas. Memang dia punya apa namanya jaringan yang bagus gitu ya. Tapi satu kondisi dia saat ini mungkin memang saat dalam kondisi yang sangat terpuruk gitu ya, misalkan gitu ya. Nah, dia punya ide-ide bisnis yang memang bagus ketika diutarakan, tapi dia tujuannya adalah bukan untuk menjalankan bisnisnya, tapi dia hanya ingin mencari uangnya dari investor itu tadi. Gitu. Dia pengen mencari fresh money-nya dari investor, kan kebanyakan gitu ya. Kan memang yang dikasih sama investor itu kan fresh money ya, karena hukum asalnya modal kan uang gitu ya. Jadi dia mencari uangnya di situ. Nah, sedangkan dalam kondisi pribadinya, dia itu masih dalam kondisi yang sulit gitu. Jadi akhirnya apa? Itu berpengaruh nggak sama bisnisnya? Ya, secara tidak langsung akan berpengaruh. Gitu. Secara tidak langsung akan berpengaruh. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin syirkah, kan itu harus dibagi. Tidak bagi hasil sebelum terjadi profit. Memang ada uang operasional yang boleh diberikan, boleh, tapi kan hanya uang operasional saja. Besarannya juga fluktuatif, itu bisa terjadi seperti itu. Nah, banyak sekali kondisi-kondisi yang kayak gitu. Nah, selain itu adalah tadi sebutin sama Bisara juga mitigasi resiko dari orangnya gitu ya, karakter seseorang. Jadi pengalaman sebenarnya. Nah, tadi saya bilang pengalaman dari si calon si investor melihat calon calon partner, juga pengalaman dari si investor sendiri dalam berinvestasi. Itu penting banget sih. Jadi bukan masalah uang dia berapa banyak yang dia punya, enggak. Tapi pengalaman dia dalam mengelola uangnya itu tadi. Baik dia sebagai investor, atau dia sebagai orang yang mendapatkan amanah untuk mengelola uang. Itu harus digaris bawahi itu.
gitu sebelum kita mencari partner kita. Gitu, Kang. Jadi memang yang lainnya pas lah ya sama yang disebutkan sama bicara kurang lebih. Tambahan saya sih memang harus adanya personal financial check up dulu. Financial check up pribadi dulu, karena sebelum kita investasi kita harus tahu dulu kondisi keuangan kita sebenarnya seperti apa. Apakah sudah aman? Apakah poin pos-pos yang lain juga sudah aman dan tujuan keuangannya sudah tahu untuk apa, sehingga kita diinvest beneran uang yang harus diinvestikan, uang yang diputarkan untuk. Siap-siap, menarik Kang Giri. Ini ada pertanyaan juga dari Kak Arsin tadi. Terima kasih Kak Arsin tadi udah mengingatkan 5C. Oke, dalam kondisi saat ini, pasca pandemi, investasi di bidang apakah yang paling menjanjikan dan paling aman? Nah, mungkin Mas Giri bisa sharing-sharing ya, bagaimana sih apa namanya produk investasi yang menjanjikan prospek tapi juga aman? Nah, ini juga banyak yang pengen. Nah. Nah, kalau saya sendiri sharing dulu nih, Kak, dari saya sendiri itu sekarang banyak berinvestasi ke sirkah dan juga properti syariah. Kalau ke sirkah sendiri, memang saya benar-benar tadi sebelum saya bersirkah itu, saya memang ngecek nih profil orang yang saya ajak sirkah dan lain sebagainya. Nah, dan memang sirkahnya saya nyari ya produk-produk sirkah yang memang dia BEP-nya itu cepat. Jadi modalnya nggak banyak. Kalau modalnya banyak, itu pasti BEP-nya lama. Ya, jadi bisnis modelnya ini memang harus dilihat, bisnis modelnya. Apa sih bisnis-bisnis yang memang dia itu tidak perlu apa namanya BEP yang lama gitu. Jadi BEP-nya cepat. Paling banter tuh 3 bulan udah bisa bagi hasil, misalnya begitu. 3 bulan bagi hasil tuh senang saya biasanya. Salah satunya kali paling lama ya 5 bulan sampai 8 bulan ya. Ada saya beberapa bisnis yang ya invest saya cuma invest 10 juta tapi bisa menghasilkan per bulannya 2 juta. 20% dong. Lumayan itu sudah ada cuma 10 juta hasilin 2 juta per bulan. Itu sebenarnya sudah menurutku udah lumayan ya, 2 juta 1 juta lah. Kadang-kadang naik turun. Coba dengan 10 juta bisa ngasilin 1 juta. Itu udah lumayan ya, kali aja berapa kita bisa invest beberapa keranjang, nggak cuma satu. Cuma kalau saya sendiri nih ya nyari bisnis modelnya begitu-begitu. Makanya kalau di circle-nya bisara.id nih teman-teman, alhamdulillah kalau yang udah bergabung di circle-nya bisara.id teman-teman tuh, kita kan ada dua sekolah teman-teman, sekolah investor circle yang besok Juli itu akan diselenggarakan, itu emang buat para investornya, ya, mencetak investor yang cerdas dan juga sesuai syariah juga. Nah, yang berikutnya yang kemarin sudah kita garap adalah sekolah pengelola sirkahnya. Jadi di sini ada pengelola-pengelola sirkah yang memang kompeten, amanah, dan juga profesional yang kita listing untuk bisa menjadi wadah bagi orang-orang yang mau investasi tadi. Jadi udah ada screeningnya, sudah kita siapin orangnya dan lain sebagainya. Cuma apa namanya, nanti kita bisa bantu dampingin juga, bahkan kalau di Trust ya, kita juga besok itu kolaborasi bareng Trust Solusi Syariah, bisa juga dibantu untuk auditnya. Jadi misalnya ada orang mau bersirkah, ya saya bagi sama orang ini diaudit dulu sama Trust, karena orang Trust kan banyak kan orang-orang ex-bank. Nah itu bisa minta ada jasa auditnya untuk, oh ini bagus nggak kalau saya ingin invest di sini dan lain sebagainya. Yang kedua, kalau saya sendiri invest di properti syariah sebagai keamanannya sih. Kalau cash flow-nya memang tidak cash flow cepat kalau properti syariah. Dan bukan barang yang liquid, ya mudah cepat dijual. Tapi untuk apa ya keamanan di situ itu lebih bagus. Soalnya emang kalau tanah hari ini ya semakin hari semakin naik. Ya cuma juga harus cerdas di sini karena ketika kita investasi ke tanah besok lagi mau beli tanah udah mahal juga. Tapi lumayan bagus untuk ke situ. Dua itu sih kalau di saya sendiri gitu teman-teman. Saya banyakkan propertinya pun properti yang produktif, ya bukan properti yang malah bikin apa namanya pengeluarannya banyak. Properti produktif itu berarti dia disewakan, dikontrakkan, ya kalau tanah juga dia tanahnya bisa diolah, misalnya diolah dulu gitu, bisa disewakan dulu biar produktif. Nah itu bisa, pokoknya jangan cuma didiemin aja, dia harus produktif. Gitu sih kalau dari saya. Nanti Mas Giri bisa nambahin nih. Produk-produk apa sih investasi di hari ini yang mungkin
Ya tadi benar sesuai dengan syariah, risikonya juga rendah, itu di mana? Ya. Kalau misalnya dibilang ini pertanyaan yang paling banyak ya. Saya contoh, saya sering banget ketemu banyak investasi apa yang cocok gitu ya. Atau investasi apa yang paling menguntungkan. Nah, saya nggak ngerti gitu. Makanya balik lagi ke personalnya. Kalau yang ditanya paling menguntungkan, ya bisa dibilang nggak ada ya. Terus paling aman juga nggak ada gitu. Yang namanya paling itu nggak ada. Kenapa? Karena semua pasti ada resikonya. Resikonya apa? Resikonya dalam bisnis kan ketika kita investasi, bisnisnya bisa saja stuck atau bahkan bangkrut. Itu resiko tuh. Jadi sebelum kita menjadi seorang investor, kita harus tahu dulu resiko uangnya itu ketika kita chip in itu bisa jadi hilang, berkurang, atau bahkan hilang sama sekali. Gitu, tidak mendapatkan hasil sama sekali. Itu harus resiko yang pertama kali kita harus punya dan kita harus sadar. Gitu ya. Terus kalau misalkan apa yang paling bagus, kalau dari kacamata saya, itu melihat lagi yang di awal tadi kita sudah sebutin. Balik lagi nih, kondisi kitanya sendiri gimana, seberapa tahan kita gitu secara profil resiko gitu ya, seberapa tahan kita untuk mengetahui apakah kita bisa menanggulangi resiko-resiko yang kecil, menengah, atau besar gitu ya. Terus kalau misalkan tadi sih saya senang juga tuh, saya sepakat juga dengan Kang Rendra bilang gitu ya, maka model bisnis yang dengan modal yang lebih kecil pasti dia kemungkinan besar mendapatkan cuan yang lebih cepat gitu ya. Nah itu malah nggak apa-apa. Nah itu kan berarti dia mitigasi resikonya paham gitu ya, satu hal. Terus yang kedua, ya mungkin bisa dimulai dari model-model seperti ini ketika dia menjadi investor-investor awal gitu. Jadi memang, oh kecil-kecil dulu nih, yang tadi ya modal misalkan 10 juta, modal 5 juta, dapatnya mungkin nggak banyak, misal 500 ribu atau misalkan 1 juta. Dari nilai mungkin nggak besar secara rupiah gitu ya. Tapi misalkan secara persentase mungkin, oh ini cukup besar juga, cukup menarik gitu ya. Terus coba lagi, coba dulu, jangan satu bulan terus dapat uang yang agak lumayan besar, terus udah deh bulan depan kita akad syirkah ulang ya, kita saya mau nambah lebih gede lagi. Ya jangan dulu gitu ya, kita lihat dulu di satu bulan, tiga bulan pertama, enam bulan dulu kita cek, kita lihat gimana bisnisnya. Terus kalau misalkan ada peluang lain yang sama, oh dari uang yang tadi yang kita dapetin nggak langsung kita habisin semua, tapi mungkin kita bisa split juga nih di tempat yang lain. Oh, saya mulai lagi jadi investor di tempat yang lain, mungkin dengan modal-modal juga yang kecil. Jadi kita ada banyak gitu, ada beberapa poin gitu. Nah, sehingga resikonya juga terbagi gitu. Jadi kalau misalkan yang paling menguntungkan dan paling aman dari kacamata saya, itu tidak ada yang paling. Balik lagi ke diri kita dulu, kita harus tahu dulu seperti apa kondisinya. Oke. Siap, ini ada dari Mas Ama. Udah ya, jasanya berapa? Nanti kita kasih kontaknya Trust aja ya, Trust Solusi Syariah untuk audit ya, sebelum bersyirkah juga ada ya. Jadi ini sebelum teman-teman apa namanya kita lanjut, ini saya ada sedikit pengumuman buat teman-teman yang memang mau serius belajar tentang investasi ya, terutama investasi keluarga. Jadi hari ini kan tadi kata Mas Giri ya, yang paling penting itu sebelum kita investasi kita cek dulu ya di keuangan kita itu gimana gitu. Nah, termasuk bagaimana keuangan keluarga. Nah, mengatur keuangan keluarga ini sangat-sangat penting. Nah, ini ada event yang menarik ya buat teman-teman mungkin yang ada di sekitaran Jogja dan sekitarnya. Ini ada event dari Beruang Halal ya. Beruang Halal yaitu 7 kesalahan fatal mengelola keuangan keluarga. Nah ini ya, kalau ini buat teman-teman yang sering punya duit ya tapi ngerasa habis, atau ketika saatnya bayar sekolah anak kebingungan begitu kan, kemudian tidak punya planning masa depan untuk anaknya nanti sekolah sampai mungkin tingkatan yang diinginkan seperti apa. Nah, ini bisa teman-teman belajar bareng Mas Giri Sulanda, seorang syariah financial planner, founder dari Bru Uang Halal ya. Acaranya di 25 Juni ya, sebentar lagi 2022, tempatnya di IL City Moho ya. Ada 2 sesi, sesi pertama jam 8 sampai 11, sesi kedua jam 1 sampai jam 4, dan investasinya cukup murah sekali teman-teman, hanya Rp349.000 saja. Cuma buat teman-teman yang daftar hari ini ya, Masya Allah ya, harganya cuma Rp175.000 ya kan.
masukkan kode diskon kupon diskon 50% untuk mendapatkan diskon 50%. Nah, nanti saya share bisa lewat admin juga bisa ya, untuk menghubungin teman-teman bisa ikut ya, ikut acara tentang 7 kesalahan fatal mengelola keuangan keluarga. Nah, mungkin bisa sedikit share Kang Giri, ini nanti acaranya seperti apa nih? Bahasannya itu bahas apa sih gitu kan? Dan kenapa sih kita harus penting banget bahas tentang ya mengelola keuangan keluarga ini? Nah, silakan Kang Giri, mau enggak? Iya. Oke. Okay. Jadi kenapa ini kita adakan gitu ya? Karena ini sebenarnya sih jadi rangkuman ya, jadi rangkuman dari kasus-kasus yang pernah kita temui gitu ya selama ini, selama perjalanan ini, baik itu secara konvensional maupun secara syariah gitu ya. Memang salah satu faktornya adalah ketika memang di dalam keluarga itu gitu ya, secara pengelolaan keuangannya itu tidak pas gitu ya, atau misalnya agak bermasalah, itu nanti efeknya akan panjang kemana-mana. Gitu. Ini contohnya aja salah satunya gini ya, biasanya gini, biasanya kan ketika suami bekerja itu kan akan memberikan uangnya menjadi suatu kewajiban gitu untuk memberikan nafkah kepada istrinya, walaupun istrinya juga bekerja. Nah, ini ada satu kasus nih. Ada satu kasus di mana suami istri ini bekerja, suaminya kerja, istrinya kerja, sama-sama kerja gitu ya di Jakarta gitu dengan gaji yang cukup lumayan di Jakarta. Terus setiap bulannya suaminya ngasih ke istrinya dengan harapan apa? Harapan ada uang memang di split di situ, ada uang yang memang diberikan untuk keluarganya, untuk menafkahi keluarga, untuk makan, uang sekolah dan sebagainya. Ada juga uang diamanahkan untuk dikelola atau ditabung gitu ya, untuk jaminan hari tua nanti gitu. Nah, yang terjadi apa? Yang terjadi waktu itu adalah istrinya itu datang ke kita terus bilang gitu. Istri bilang ke kita, dia bilang bahwa saya kondisinya seperti ini gitu ya. Kondisinya seperti apa, Bu? Kondisinya adalah jadi gini, Mas. Saya itu diamanahkan sama suami saya untuk mengelola uang dari suami saya selama bekerja, gitu ya. Tabungan keluarga. Tabungannya itu kurang lebih antara nilainya 150 sampai 250 juta, antara segitu range-nya. Saya agak lupa pastinya. Nah, 150 sampai 250 juta. Uang ini adalah uang hasil dari kerja si suami selama bertahun-tahun. Gitu. Nah, ketika datang ke kita, qadarullah, uangnya itu kalau nggak salah tinggal 14 juta. Dari uang ratusan juta itu. Gitu. Jadi uang ratusan juta itu. Nah, kok bisa terjadi kayak gitu? Padahal istrinya juga bekerja. Usut punya usut, akhirnya kita lakukan financial check up, kita bikinkan plannya, kita presentasikan, dan terlihat dari situ ternyata si istrinya punya habit yang luar biasa buruk dalam hal belanja. Gitu. Suka sekali dengan belanja online. Gitu. Nah, yang sangat disayangkan adalah yang dia belanjakan bukan barang-barang yang branded. Kalau barang branded itu masih bisa dijual lah ya, harga jualnya masih oke gitu, masih bisa dijual. Tapi ini enggak. Ini barang-barang yang ketika dia melihat ada banyak sekali diskon-diskon atau flash sale terus dia beli gitu. Atau kebiasaan-kebiasaan dia yang ternyata ketika bertemu sama kita itu memang hidupnya sangat pengennya yang fancy gitu. Pengennya yang makannya di restoran yang fine dining gitu ya. Apa dan segala macam. Bahkan kondisi pendidikan anaknya pun dia sangat tidak peduli. Karena ketika kita bikinkan skema gitu untuk pendidikan anaknya, dia bilang, udahlah Mas, anak saya masukin ke negeri aja yang gratis gitu. Yang murah-murah aja lah, gak usah pakai yang bagus-bagus segala. Gitu. Oh, ini kan parah ya. Nah, ini kenapa bisa terjadi kayak gini? Karena ini satu poin di 7 poin yang akan kita bahas nanti, itu adalah pasrah nih, Kang. Jadi, pasrah itu jadi satu hal yang menurut saya itu nggak pas gitu ketika mengelola keuangan keluarga. Pasrah itu maksudnya gimana? Pasrah itu gini. Pasrah adalah ketika si suami mengasih uang ke istri untuk dikelola, tapi suami nggak pernah ngecek kondisi keuangannya kayak gimana. Belanjanya kemana aja. Apa saja yang dibelanjakan. Itu nggak pernah dicek. Gitu. Nah, sebaliknya istri juga nggak pernah tanya ketika uangnya dikasih sama suami, gitu ya, hasilnya dari mana, gitu, nggak pernah diobrolin tuh kerjanya apa, gitu ya, atau misalkan ada nggak transaksi-transaksi riba, ada nggak produk-produk haram yang dia jual, ada nggak akad-akad batil yang dilakukan, tuh nggak pernah ditanya, gitu. Terus akhirnya gimana? Akhirnya tuh efeknya panjang banget. Akhirnya ini salah satu contoh
yang sering sekali saya ceritakan yang kayak gini nih. Kenapa? Karena terjadi pasrah. Gitu. Dan banyak banget contoh-contoh lain yang ketika pasrah di dalam keluarga itu terjadi. Nah, akhirnya apa sih? Akhirnya tuh efeknya tuh ya, kalau saya bilang sama partner saya tuh saya bilang gini, Neng, ini si ibu ini kalau ketahuan sama suami ini pasti terjadi dua hal. Yang pertama pasti ribut gede. Gitu ya, pasti akan terjadi ribut gede. Kenapa? Ya karena gila aja. Uang yang dia apa yang dia hasilkan selama belasan tahun mungkin ya, selama bekerja itu uangnya tinggal 14 juta. Terus ketika datang kedua kali sama kita, uangnya tinggal 7 juta. Berarti selama berproses itu uangnya dia gerus terus gitu. Uangnya dia gerus terus gitu. Itu kan pasti runyam tuh masalah. Terus yang kedua, pasti kondisi lain adalah bisa terjadi perselisihan, mungkin sampai terjadinya cerai. Banyak sekali kan salah satu penyebab cerai di Indonesia itu kan karena masalah finansial ya, itu karena masalah keuangan, karena menurut saya tidak ada obrolan tuh, pasrah aja gitu. Makanya ini perlu kita pelajari dan kita antisipasi agar apa? Agar kondisi keuangan keluarga kita itu sehat gitu. Ya, gitu. Menarik sekali sih Mas Giri, karena memang kemarin saya sempat baca riset juga sih bahwa ternyata penyebab perceraian, apalagi di Indonesia ya khususnya, itu ternyata banyak kan malah masalah finansial tuh. Finansial ini menjadi semacam isu ya, termasuk mungkin keluarga-keluarga yang mereka memang keluarga-keluarga sandwich ya. Keluarga sandwich itu orang tuanya dan sebagainya juga masih punya utang dan lain sebagainya, sehingga nanti masih menjadi tanggungan oleh anak cucunya, itu luar biasa juga gitu kan. Jadi apa ya, isu yang cukup rame sekarang diperbincangkan, termasuk milenial sekarang ini katanya kemarin dari beberapa survei itu nggak bakal bisa punya rumah. Nah ini kan karena memang sebenarnya salah di pengelolaan finansial aja ya kan. Padahal kalau misalnya nih dia berani mengalokasikan budget minum kopinya yang dia habisin terus ya 50.000 budget nongkrong dan sebagainya, sebenarnya dia bisa-bisa aja punya punya rumah kalau benar-benar dia apa namanya bisa mengelola keuangan dengan baik. Karena dia nggak mengelola keuangan dengan baik ya akhirnya susah punya rumah. Padahal kebutuhan pokok hari ini ya bukannya semakin turun tapi sudah ganti harga sebenarnya. Ya, ini sudah ganti harga semua nih, dari harga minyak dan lain sebagainya. Nah, ini perlu memang ada kecerdasan finansial. Jangan sampai punya duit sedikit, yang tadinya nggak butuh iPhone jadi butuh iPhone. Tadinya nggak butuh ganti tas. Tadinya nggak butuh punya baju baru jadi punya baju baru, sepatu baru. Itu kadang begitu tuh, Kang Giri. Jadi peningkatan finansialnya meningkat, tapi kebutuhannya akhirnya meningkat, ya kan? Tadinya makan nasi padang, punya kebutuhan untuk makan misalnya sering-sering ke restoran untuk makan bareng keluarga, atau punya kebutuhan tahu-tahu ya holiday dan habis gitu. Nah ini juga menarik Mas Giri untuk kita diulas lebih lanjut. Nah itu teman-teman, saya saranin ikut acara besok ini karena ini penting buat teman-teman ya sebagai keluarga muda, mungkin yang ikut sini banyak banyak keluarga muda, agar kita itu ya paling nggak bisa mengelola keuangan dengan baik ya, sehingga cita-cita teman-teman mungkin mau punya rumah, mau punya mobil dan lain sebagainya itu bisa ya, kayak mungkin orang tua zaman dulu ya, kalau saya ngeliatin simbah saya, kenapa dia bisa punya tanah, bisa punya rumah sendiri dan sebagainya, dia tuh rajin sekali kalau punya duit disisihin untuk dialokasikan untuk beli tanah, kemudian dia bangun juga nggak langsung beli ke KPR gitu, nggak juga, dia beli satu-satu ya, pertama kan tanahnya dulu, kemudian punya tanah ya, dia itu bangun bertahap ya kan, dia bikin RAB-nya dulu ya, misalnya bikin rumah bertahap dulu, pondasinya dulu dia beli batu batanya dulu ya kan, punya duit beliin bangunannya dulu, lama-lama bisa bikin rumah kan? Dan itu lebih murah daripada harus ke KPR sendiri, misalnya harus KPR ke bank, itu solusinya lebih sama-sama KPR berapa tahun, tapi dengan pola seperti itu ternyata lebih cepat dia punya rumah dan lain sebagainya. Itu cuma gara-gara kecerdasan mengelola keuangan ya. Sama seperti orang sama-sama dikasih 1 juta, yang satu 1 juta bisa berkembang, yang satu 1 juta nggak bisa berkembang.
Itu ada yang menarik, kan gini, kisah apa ya, salah satu kisah ya. Jadi sahabat itu, sahabat Rasul itu dikasih uang, ya. Dan Utsman, ya, kemudian kalau nggak salah itu Umar bin Khattab, yang berikutnya itu Abdurrahman bin Auf. Ya, cuma mereka ini kan mereka ahli-ahli sedekah semua. Kalau Utsman waktu itu ketemu Rasul lagi, engkau kemana kan duit yang kemarin? Ya, sudah saya pakai buat keluarga, kemudian saya sedekahkan sisanya. Kalau si Ali, ya itu saya sedekahkan semua, apa saya sedekahkan semua wahai Rasul. Nah, kalau Abdurrahman bin Auf beda ketika ditanya gitu kan. Nah, uangnya kemarin sudah jadi 3 kali lipat, gitu. Masya Allah, sudah jadi 4 kali lipat. Itu kan sama-sama dikasih duit, sama-sama dapat amanah, dapat rezeki dari Rasul. Cuma, ya nggak ada yang salah dengan itu ya, disedekahkan dan untuk keluarga. Cuma, kalau kita lihat kenapa Abdurrahman bin Auf itu luar biasa, karena dia itu emang bisa mengubah uang yang tadi cuma 100.000 itu bisa berkali-kali lipat, 3 kali lipat. Kalimat diputarkan. Nah itu juga termasuk kecerdasan apa ya finansial Kang Giri, yang mana ya keluarga-keluarga hari ini jangan mau tergiur dengan iklan-iklan diskon-diskon tadi yang akhirnya bikin dia sengsara di kemudian harinya, kemudian malah jadi mungkin keluarga sandwich tadi, karena keluarga sandwich kan parah sekali, masih ada utang-utangnya bapak ibunya kan, sehingga anak-anaknya harus menanggung padahal dia udah nggak produktif lagi dan lain sebagainya. Walaupun ya sebagai anak ya kita juga benar-benar ya nggak mungkin tanggung jawabnya kalau laki-laki ya selesai sampai anak istri doang, tapi sampai keluarga bapak ibu juga tetap ditanggung oleh anak laki-laki. Makanya anak laki-laki kalau dalam waris kan jatahnya besar, itu karena tanggung jawabnya juga besar gitu kan. Jadi mau Kang Giri, nah ini seru nih Kang Giri, finansial keluarganya. Ya betul Kang, jadi wah banyak ya, kalau banyak ngomongin kasus, makanya tadi saya bilang ini short workshop ini adalah ringkasan ketika saya bertemu dengan beberapa klien gitu ya, itu peserta kelas workshop gitu ya, memang seru banget. Jadi keseruannya gini sih Kang, sesimpel ketika kalau misalkan kita bikin workshop itu yang ikut suami istri, nah ini menarik, ini terjadi di beberapa kota. Ini selalu yang terjadi begini. Peserta masuk kelas pertama itu suami istri, dia duduknya sendiri-sendiri. Ya, zaman dulu ya, kalau sekarang kan harus pisah ya. Gitu. Nah, harus sendiri-sendiri ini punya teman-teman gitu ya, segala macam lagi. Nah, tapi ketika kita pembahasan financial check-up satu-satu, kan kita bedah satu-satu, tentang masalah ngomongin kita cash flow, berhenti di cash flow. Nah, ketika kita ngomongin cash flow, suami istri tadi yang tadinya duduknya pisah itu nggak mau pisah, jadi akhirnya jadi satu kursi, satu meja. Nah ketika ngomongin cash flow, mereka saling nyontek, saling lihat sebenarnya duitnya buat apa aja sih, karena selama ini nggak ngerti. Termasuk juga belum ngomongin cash flow, ngomongin aset juga sama. Ini terjadi waktu kita muter-muter di Chevron waktu itu, sebelum waktu itu kan Chevron beberapa tahun lalu kan mulai off 2000 sekian karyawan gitu ya, tapi mereka memberikan edukasi kepada karyawannya sebelum di lay off. Salah satunya adalah ketika melakukan halo? Cek. Sedikit macet-macet Kang Giri. Putus-putus ya? Iya, tadi. Begini. Okay. Nah, ini ya, itu jadi hal yang menarik gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan kita ada kelas atau misalkan kita melakukan financial check up gitu dengan klien yang mereka datangnya pasangan, itu mereka merasa masih ngobrol, saling nanya gitu. Karena mereka udah hidup puluhan tahun, tapi nanti uangnya kemana aja dan segala macam. Bahkan sempat di diskusi kecil ketika mereka melakukan hal itu. Ini gimana dan segala macam gitu. Jadi menarik. Berarti selama ini poin yang tadi saya bilang di awal, pasrah itu jadi satu hal yang terjadi maklum, jadi quote-unquote jadi maklum bagi orang-orang gitu ya. Padahal harusnya kita nggak boleh pasrah. Kenapa? Karena ini urusannya panjang gitu. Urusannya panjang. Yang satu adalah urusan tentang misalkan kita nggak ngerti habit dari pasangan kita dalam mengelola uang.
di satu sisi kita nggak ngerti uang itu sumbernya dari mana gitu. Jadi makanya ini perlu 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 sekali untuk kita ketahui gitu, kita pelajari gitu. Nah tadi juga saya mau cerita ketika kita dulu muter-muter ya, saya fokus di Indonesia itu beberapa ribu karyawannya itu, ketika ketika dalam penulisan aset gitu ya, ketika penulisan aset yang menarik adalah mereka lupa akan aset yang mereka punya gitu. Mereka sangat lupa dengan aset yang mereka punya, apa saja aset yang mereka punya. Ketika nulis katakan udah Pak sampai sini aja asetnya, ada lagi mungkin, nah istri-istrinya nimpalin loh Pak, kita kan punya ruko Pak di sana gitu, kita punya ruko di sana gitu. Oh iya ya, ruko itu ya sekarang nilainya berapa ya, mungkin 1,5 miliar Pak gitu. Jadi uang 1,5 miliar bentuknya properti mereka lupa mereka punya gitu. Kenapa? Karena nggak pernah dicek gitu. Pertanyaan saya kan adalah kapan terakhir teman-teman semua itu ngecek kondisi keuangan yang sebenarnya gitu. Baik itu keuangan pribadi maupun keuangan keluarga, baik itu aset pribadi maupun aset keluarga gitu. Karena ini menjadi satu hal yang penting untuk kedepannya, sampai nih tadi nih, sampai kita memutuskan apakah kita siap untuk menjadi seorang investor, apakah kita sebenarnya belum siap untuk jadi investor gitu. Selama ini ya sudahlah, kalau memang belum siap ya udah kita dagang dulu aja sendiri kecil-kecilan, kita berarti belajar dagang dulu aja sebelum kita menjadi seorang investor. Kenapa? Karena itu tadi mungkin kondisi keuangannya saat ini setelah dicek jadi nggak sehat, jadi ya nggak, ya jangan invest dulu, nyiapin keuangannya dulu misal gitu ya gitu, dan banyak poin-poin yang lain gitu kan. Halo, siap Kang Giri. Sedikit agak putus-putus ya Kang Giri, tapi nggak apa. Oke, teman-teman, ayo kita buka pertanyaan. Silakan yang mau bertanya bisa kita buka masih tanya jawab. Buat teman-teman yang ingin ya ikut acara besok bagaimana mengelola keuangan keluarga ya, 7 kesalahan fatal dalam pengelolaan keuangan keluarga, bisa teman-teman catat di nomor berikut ya. Untuk dapetin diskon, bilang aja diskon 50% dengan nanti dapat harga spesial ya. Ada di 0811-2653-523 ya. Sekali lagi saya bacakan, 0811-2653-523. Sekali lagi 0811-2653-523. Hubungi saja admin daftar untuk acara ya, finansial ya. Buat teman-teman silakan kita buka forum diskusi ya. Ini masih ada kesempatan buat teman-teman berdiskusi masalah bagaimana menjadi investor yang muslim yang cerdas ya. Nah, sedikit apa namanya merangkum dari acara tadi. Jadi kita sebagai muslim ini ya pertama harus tahu nih tujuan investasi untuk apa. Intinya setiap kita mau berbuat, melakukan aktivitas, kita harus tahu clear tujuannya. Nah, tujuannya ini bukan hanya untuk bisa makmur dunia saja, karena memang jujur kalau diomongin, kenapa sih orang mau investasi? Ya, dia pengen punya financial freedom, pengen punya passive income, pengen punya uang tambahan, itu keinginan-keinginannya. Cuma bukan hanya itu, tapi tentang bagaimana kita juga investasi ini juga bisa bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala sebagai sarana kita untuk ibadah ya. Jadi gitu teman-teman. Yang berikutnya ya, sebelum kita berinvestasi, nah kita harus paham dulu nih ya apa mitigasi risikonya, profil ya, terutama profil kemampuan kita. Tadi makanya Kang Giri nyaranin kita untuk checklist dulu finansial kita bagaimana dan sebagainya. Kenapa? Dengan cara ngeceklist itu nanti ada tuh, kalau di Kang Giri ada jasanya itu, kita bisa mengaudit ya finansial keluarga kita yang biasanya sih jarang-jarang kita audit, sehingga kita tahu nih, oh kita banyak pengeluarannya di sini, oh kita bisa berhemat di sini loh, kita bisa punya uang ini dan semacamnya. Dengan itu kita punya peta, akhirnya tahu nih kekuatan kita di mana, kelemahan kita di mana, sehingga kita tahu kita nih apa namanya mau berinvestasi di mana. Yang berikutnya teman-teman harus tahu juga yang namanya mitigasi risiko. Dalam investasi itu pasti ada risikonya.
Ya, bisnis juga ada risikonya. Ya, nggak ada. Kalau nggak mau ada risikonya, ya itu ngutangnya dapat riba. Tapi kan itu haram, nggak ada risikonya. Namanya investasi, namanya bisnis, pasti untung, pasti rugi. Nah, tapi kita bisa meminimalisir risiko dengan cara yang pertama, tahu produk investasi yang mau kita masukkan itu bagaimana ya produk prospeknya dan sebagainya. Dan mulai dulu dari yang kecil-kecil, ya yang risikonya itu rendah gitu kan. Kemudian teman-teman bisa cek juga siapa yang menawarkan, itu juga penting banget untuk karakter orang yang menawarkan produk-produk investasi itu gitu teman-teman. Termasuk ya akad-akadnya juga kita harus cek juga ya teman-teman. Dan finansial, kalau kita pengen berinvestasi menjadi investor yang sukses, dimulai dulu dari bagaimana mengelola keuangan keluarga kita ya, mengelola keuangan rumah tangga kita, sehingga nanti kita benar-benar ya mulai dari yang kecil dulu ya, keuangan keluarga ya, bisa ada uang yang disisihkan untuk bisa berinvestasi, terutama investasi-investasi yang sesuai dengan syariahnya. Begitulah apa namanya tips untuk teman-teman bisa menjadi investor yang cerdas ya teman-teman. Silakan jika ada pertanyaan atau diskusi, kita buka buat teman-teman semuanya ya. Silakan ya, kalau teman-teman pengen apa ya, dapat tips-tips lebih lanjut, bisa follow juga ya. Di mana Kang Giri follow-nya? Ada di ini media sosialnya, atau di Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, ada namanya app Beruang Halal ya, Beruang Halal, jadi punya uang halal gitu teman-teman. Silakan bisa masuk ke situ. Itu kalau nggak ada pertanyaan, saya yang nanya nih. Saya suka malu kan, karena ini urusan pribadi gitu katanya. Iya iya, karena kalau mau private juga bisa ya, sama Kang Giri misalnya bisa, mau keuangan pribadinya boleh gitu teman-teman. Jadi dulu juga saya sempat ya punya klien, kemudian kita pertemukan juga dengan Mas Giri, dia menyangka bahwa penghasilan apa namanya pengeluarannya itu segini, ternyata besar sekali gitu kan pengeluarannya. Jadi kayaknya boncos terus ya duitnya itu, teman-teman bisa di audit, bisa dicek ya teman-teman. Penting banget ngecek ini teman-teman, sehingga kita punya peta untuk bagaimana mengalokasikan uang kita. Terutama buat teman-teman yang ngerasa punya duit kok selalu habis. Gak pernah. Ya jadi mungkin penghasilannya bertambah tapi duitnya selalu juga habis, nah itu juga perlu dicek tuh, perlu dicek teman-teman. Ya betul. Ya. Karena kebanyakan gini yang merasa sehat-sehat saja, hanya bicara hal ini ya. Jadi seorang pemuda yang punya pengusaha properti, yang kaya yang mana-man saya, dia menyalahkan bisnisnya, ternyata bisnisnya nggak cuan gitu. Tapi ternyata setelah kita cek, bukan bisnisnya yang bermasalah, tapi ownernya yang bermasalah gitu ya, bermasalah dalam hal dalam mengelola keuangannya gitu, yang sebenarnya dia sendiri nggak ngerti. Contoh paling gampang ini, dia sendiri nggak ngerti berapa sebenarnya pengeluaran dia setiap bulan, dia nggak ngerti. Ketika dia sebut kira-kira berapa ya mas pengeluarannya, dia sebut 15 juta untuk semuanya, tapi setelah dicek ternyata yang dia keluar 30 sampai 35 juta setiap bulan. Jadi dua kalinya itu belum ketemu sama istri ya. Kalau ketemu sama istri pasti menurut saya sih lebih gede lagi. Karena yang tahu detail masalah rumah tangga biasanya kan istri ya. Beras harus beli kapan, gula habisnya kapan, garam dan segala macam itu kan istri biasanya. Nah itu belum ketemu istrinya tuh. Udah sebut angka seperti itu. Apalagi kalau udah ketemu istrinya biasanya angkanya jadi lebih besar. Nah makanya ini satu hal itu kesalahan Pak. Jadi rasa dirinya biasanya sehat-sehat aja. Jadi tadi aku karena nggak ngerti kondisinya seperti apa. Ini sama kayak kalau dalam bisnis kan itu juga ya. Karena bisnis secara tulis di angka itu untung, maksudnya omsetnya omset, tapi kok profitnya kecil ya? Apa yang salah? Gitu dia ngerasa baik-baik saja. Setelah misalkan, oh ternyata PP-nya terlalu tinggi, misalkan gitu. Oh ternyata biaya marketingnya tidak efektif. Oh ternyata kita tuh belanja
ya bahkan belanja inventory kebanyakan gitu, misalkan gitu, sehingga banyak hal yang apa, banyak hal yang menyebabkan hal itu terjadi. Itu bisa dicek melalui apa? Ya melalui financial checkup, karena kita cek itu saat dan itu ngerasa baik-baik saja ternyata jadi sakit. Nah akhirnya apa, banyak hal ketika kita kayak misalkan orang-orang ngerasa enggak aku sehat-sehat aja, tapi kebanyakan orang ngomongnya sehat-sehat aja ketika diajak ke lab biasanya mau nggak mau gitu. Misalnya Kang Rendra ke lab yuk gitu, kita cek lengkap yuk gitu, enggak mau. Kenapa? Karena ntar ketahuan sakitnya apa gitu. Bahkan teman saya bilang gini, ah yuk kita cek ke lab yuk. Oh, enggak, ntar lu ini tuh apa, kolesterol tinggi itu kan hanya ya di lab aja. Kalau kita nggak kolek, kita nggak tahu kolesterol kita tinggi. Jadi nggak usah, gitu katanya. Jadi ngerasa sehat-sehat aja. Padahal kita nggak sehat. Gitu, ya. Siap, Kang Giri. Jadi ini memang problem kita itu tidak pernah mengontrol, ya. Dan memang mengelola itu salah satunya adalah mengontrol. Bagaimana kita bisa mengontrol kalau kita tidak tahu apa ya standar kontrolnya itu seperti apa dan tidak pernah melakukan check up ya dalam kesehatan finansial kita. Jadi kalau teman-teman pengen finansialnya sehat ya, ya teman-teman pengen nggak tahu-tahu kena serangan jantung misalnya gitu kan, teman-teman harus senantiasa check up finansial ya. Paling nggak kita dengan check up finansial ini akan menjaga nih, tadi kalau Kang Giri bilang ya, menjaga gula darah kita misalnya, menjaga makanan kita ya, kita tidak ini, walaupun sih kadang ya akhirnya ya nyoba-nyoba dikit, palingnya kita punya alarm nih, punya alarm kita tahu bahwa jangan sampai kita ini boncos di sini gitu. Oke, menarik sekali teman-teman di acara hari ini. Kalau masih ada pertanyaan kayaknya ini ada dari Mbak Ezen, kami berkeinginan mendirikan lembaga pendidikan umum keagamaan dan keagamaan pesantren. Maaf Gus, bagaimana untuk gambaran model investasi yang baik untuk itu? Ya kalau lembaga pendidikan, ya ini lembaga pendidikan yang memang akadnya ijarah atau dia itu memungut biaya atau apa, atau lembaga pendidikan yang sifatnya yang memang gratis dan sebagainya. Kalau yang sifatnya ijarah, walaupun dia badannya yayasan, tetap ya sebagaimana mestinya teman-teman berbisnis. Ya harus dibikin visibility studinya dan lain sebagainya kalau teman-teman memang mau membuka investasi ya, jadi kepada para investor. Jadi teman-teman harus bikin yang namanya visibility study ya, atau uji kelayakan bisnisnya, bisnis walaupun itu bisnis pendidikan juga seperti itu ya, misalnya berapa nilai investasinya dan lain sebagainya. Nah kemudian juga kalau misalnya lembaga pendidikan itu memang kadang banyak yang dicampur adukan juga dengan ya dalam tanda kutip yayasan, jadi biasanya uang gedungnya dan lain sebagainya itu biasanya sumbangan, amal jariah dan lain sebagainya, bukannya biasanya sedekah, bukan investasi sih biasanya begitu. Nah ada Mas Lawan HR ya, mohon tanya kalau posisi kita menawarkan investasi kapital tanah untuk kepada orang lain atau investor dengan janji buyback dan profit tertentu setelah satu tahun misalnya, apakah ini sesuai syariah? Wah itu nanti bisa dibahas Mas Giri atau Kang Firly nih. Siap, monggo Kang Giri. Dokter Sekah ini Kang. Nah, pertanyaannya ke Dokter Sekah ya. Nah, ya kalau teman-teman yang mau bedah kasus tentang apa ya Sirkah dan investasi bisa ke Dokter Sirkah. Setiap hari Senin prakteknya jam 8 sampai jam 9 ya, 1 jam. Silahkan ngomong ke admin dulu, untuk pertanyaannya juga disiapin, di-share ke admin, nanti biar dibedah di acara bedah kasus bersama Dr. Sirkah Ustadz Firly Ferdiansah. Gitu teman-teman. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, karena ini hari Jumat, kita hari yang pendek, untuk teman-teman bisa siap-siap Jumatan, mungkin bisa ada closing statement Kang Giri, terutama buat acara besok ini ya, buat teman-teman ini saya kasih pengumuman lagi ya, silakan ikutin acara 7 kesalahan fatal mengelola keuangan keluarga bersama Giri Sulandar, Syariah Financial Planner, founder dari Beruang Halal ya, di 25 Juni 2022 berlokasi di ILC
Timoho. Ada dua sesi dari jam 8 sampai jam 11, sesi 1, sesi 2 jam 1 sampai jam 4. Investasi pura saja itu Rp349.000 buat teman-teman yang daftar hari ini langsung lewat admin bisa mendapatkan harga Rp175.000 saja. Hemat sekali. Dan ini insya Allah akan belajar banyak tentang bagaimana financial planning buat keluarga-keluarga muda terutama nih buat teman-teman yang keluarga-keluarga muda. Silakan ya teman-teman daftar ya. Karena ini investasi juga, maksudnya investasi leher ke atas ya. Jangan sampai kita itu nyemplung dulu kalau nggak pakai ilmunya, bahaya. Nah, teman-teman bisa meminimalisir resiko dengan cara belajar investasi dulu leher ke atas. Nah, teman-teman. Oke, Mas Gida ada tambahan untuk event acara besok ya? Tambah saya daftar aja karena ini terbatas. Jadi sesi kita hanya 20 orang saja. Oke, terbatas 20 orang. 20 orang. Jadi kita pakai dua sesi, jadi total 40 untuk satu hari. Disarankan bawa pasangannya ya. Disarankan bawa pasangan ya. Betul. Okay. Ya, tadi ada yang sebutkan ada data nih, ada data bahwasanya salah satu faktor perceraian itu masalah finansial, semoga kita terhindar dari itu semua, tapi satu kita adalah untuk belajar agar apa keluarga kita semakin sehat, karena ketika keuangan keluarga kita semakin sehat, insya Allah itu jadi lebih berkah gitu ya, dan tujuan-tujuan keuangan kita jadi bisa tercapai, kita mau investasi juga insya Allah sudah aman dan ngerti. Kita mau buka bisnis sendiri juga insya Allah sudah aman dan ngerti. Atau misalnya kita yang mencapai tujuan-tujuan lain itu sudah lebih aware dan lebih tahu sehingga kita bisa mencapai tujuan-tujuan kita. Jadi teman belajar yuk di ILC Timoho insya Allah hari Sabtu depan. Gitu ya, di tanggal 25, sesi satunya mulai jam 8, sesi 2 mulai jam 1 siang hanya untuk 20 orang aja per sesi. Jadi memang sangat terbatas. Dan insya Allah akan dapat nanti ada coffee break dan juga ada tools. Nanti kita kasih simple tools lah ya. Teman-teman bisa bawa dan teman-teman. Jadi bisa bermanfaat sekali. Jadi nanya, ada kelas online-nya nggak? Ada insya Allah ya. Nanti pantengin terus insya Allah dari Bisara juga nanti akan menginfokan. Atau bisa follow juga di Instagram kita, di Spotify kita, di TikTok maupun YouTube dengan nama yang sama, @ruanghalal. Insya Allah ada kelas online itu rencana di bulan Juli, rencana kita di bulan Juli, jadi pantengin terus aja sosial media untuk informasi selanjutnya ya. Gitu kak. Oke, siap. Terima kasih kak. Ya, terima kasih banyak buat kak yang sudah berbagi di kelas teman berbagi ini, semoga jadi amal jariah kak Giri dan mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari cepat berbagi ini. Jadilah keluarga muda yang kuat ya, kuat secara agamanya, akidahnya, kuat juga secara ketaatannya kepada syariah dan juga taat kuat juga secara finansial. Gitu teman-teman. Ya, buat teman-teman yang pengen daftar, mungkin yang pengen kelas online juga bisa hubungin di nomor yang sudah tertera tadi di chat ya. Di 0811-2653-2523. Ya silahkan teman-teman save aja nomor itu, nomor admin. Ya semoga kita bisa ketemu lagi di sesi selanjutnya. Kurang lebihnya amin. Kami mohon maaf ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kita tutup dulu. Waalaikumsalam. Kita belajar tentang financial planning. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Kiri game si kubian acara kain tu. Mengut, siki mengut. Oke, siap. Nah, di rumah siapa? Eh? Mama. Bapak di rumah. Ya harus. Tapi kau ya harus. Harus mau. Nanti. Nanti tu saya. Amin pun. Nanti. Terap ya. Terbuah. Kau nak tahu? Kau bener orang tak lihat juga. Eh, untuk rumah. Kau takkan tuh. Oh, oh ya. Eh, enggak jadi ya. Besok aja lah, kapan-kapan. Ya, polisi. Eh, nanti duduk aja, tarik duduk aja. Mama, ya aku mau lipet. Duduk mama, di BA sama warungnya koko. Mama, aku mau duduk apa? Eh, dibaca nih BA-nya. Oke, mama. Nanti tarik duduk aja, mau. Mau. Oh, beli milsek aja. Mama, ya. Kita pernah kemana? Iya, Pak. Iya, Pak. Licin. Licin.
Iya. Iya. Halo. Hai, beli jus. Papa bikin apa nih? Jangan dekat-dekat ya, rusak. Nah, yang jauh. Papa di mana? Papa di mana? Si Maya. Papa, papa jadi ee. Iya. Iya. Iya, iya. Oh, oh. Papa, papa di mana? Di mayor. Kita matiin. Mati lagi ya. Ya, ya. Assalamualaikum. Main. Nggak main dulu ya. Nek pinjem Pepi Mama. Si Ginis marah. Aku nak.
Thank you.
Siapa lo? Ya, mau kemana sih, Ki? Gimana? Gimana lo? Halo? Kok gue udah kayak Ini
Aku nggak mau lagi. Kata ini nawan ini. Kok bisa sore? Nek mau ngerti. Apa kirim duit telung atas, Pak? Berambang, berambang. Orang-orang tenang. Besok kapan? Kalau main bola lagi, Bang? Enggak. Kenapa? Enggak.
Udah nggak berangkat lagi. Kamu kenapa? Capek kok? Acen?